Well, welcome back alias selamat datang kembali di Gatau Channel dan selamat datang kembali juga, udah kayak robot gua, di Ark Survival Evolve X2 Pokemon World. Yo ish. Oh iya, gua mau nyampein kemarin, sorry banget teman-teman, gua enggak, tadinya jadwalnya itu hari Sabtu, terus hari Sabtu itu ada update Ark Pokemon dan gua rubah lagi jadwalnya jadi hari Minggu, dan hari Minggu ada update. Setelah ada update, mati lampu pak di rumah saya. Jadi gak bisa main Ark Pokemon di hari Minggu kemarin. Sorry banget ya teman-teman yang nungguin. Thank you banget udah pada nungguin lu. Waduh, sorry banget ini jadwal. Ya kemudian emang sih gue 2 hari sekali nge-upload Ark. Dan ini kayaknya udah telat kayaknya ya. Telat, sorry banget. And kayaknya langsung aja mulai di gamenya. Yuk, tapi sebelum mulai di gamenya, ada baiknya kalau kalian suka Ark Pokemon langsung aja di like, dan buat teman-teman yang baru join langsung aja di subscribe ya teman-teman, dan nyalakan tombol loncengnya juga. Yo, and here we go, langsung. Ritual seperti biasa, kita akan mengumumkan nama-nama Pokemon baru kita, yaitu sebentar gua cek dulu, ada 2 Pokemon baru. Pertama Honedge yang di depan kita ini, kita backspace dulu. Namanya itu adalah pedang gaib yang diambil dari sumbangan dari Muhammad Rojai. Yoi, thank you Muhammad Rojai. Dan setelah gua baca juga banyak banget pedang-pedang yang lainnya. Serem-serem juga. Oke, kita masukin dulu. Terus yang kedua, nah ini yang kedua. Sip. Yang kedua adalah, yuk kita di luar aja. Yang kedua adalah si Zapdos kita, yang disumbangkan dari Josh Heraldine, yaitu nyamuk petir. Emang dia mirip nyamuk sih pak tuh. Moncongnya loh. Ada-ada aja. Dan ada juga ini teman-teman. Tadi kan gue ngomong kemarin ada update server ya. Gue gak tahu tadi pas login, terus mencet E di Pokemon. Bus. Tuh yang terjadi itu teman-teman. Gak tahu kenapa itu apaan. Itu tiap Pokemon loh teman-teman. Nih gue liatin lagi ya. Sep. Tuh, ntar backspace biar kelihatan. Sekali lagi, bentar, sit. Tuh, ada efeknya sekarang kalau dinaikin. Coba kita bakal coba di Pokemon lain ya temen-temen. Sebentar, yang bisa dinaikin lagi itu, coba oh ini nih Mewstick kita. Tuh, bersinar-sinar dan langsung hujan pak. hujannya tembus. Bentar pak, kepala gua ada apa? Ini apaan pak? Lah, bentar lah. Jadi nggak crunchy. Ini rambut asli gua keluar lagi, bentar. Mikochan jadi nggak cantik kan? Nah, gini nih. Up. Gua pencet J lagi. Yang atas nggak berantakan kan? Dan ini kalau temen-temen lihat di sini ada Pokemon gua kan. Agak jarang gitu kelihatannya ya teman-teman. Itu karena gua itu buat sementara. Kemarin sih niatnya mau bikin kandang pas itu, tapi kan ada mati lampu. Jadi ini gua langsung pas ini langsung main langsung record. Alhasil ya gua masukin sini dulu teman-teman semuanya. Gua masukin sini yang biar nggak kelihatan berantakan, dan ini juga gua nggak tahu ini ada apa nih. Send to Professor, ini nggak tahu mode apa. Dan katanya juga di update kita itu bisa ada trading machine. Gue bakal coba cek dulu. Katanya sih ada update trading machine di Pokemon All Star itu. Oh ini ada skin Magikarp. Kemarin mungkin belum gue ambil. Bentar kita cek bareng-bareng pak. Trading machine. Itu katanya kita kalau misalkan server kita itu server Pokemon All Star, itu kita bisa tuker sama temen-temen kita gitu loh teman-teman.
bisa kayak tukeran Pokemon yang belum dapat, misalkan belum dapat apa kita tukeran gitu. Nah tapi gue belum tahu, coba langsung trading, nggak ada tuh. Atau dia belum masuk kah atau gimana, nggak tahu gue. Karena tapi di update patch note-nya ada, nanti ini karena gue baru login banget dan langsung record, jadi gue belum meriksa-meriksa. Sebentar kita cari dulu. Belum multi lab. Oh ini emang enggak. Ultra Ball. Oh ini kayaknya nih, Pokemon trading console itu butuh elektronik 150 metal ingot. Wah gue belum punya elektronik pak, punyanya kristal. Waduh no. Wah elektronik gak ada yang punya, kayak gak ada yang online lagi. Gue tadi mau nyoba sebentar, gue lihat dulu ada elektronik gak ya. Oke teman-teman, tadi abis numpang ke Bang Rijon bikin elektronik di sana karena dia di sana punya fabrikator. Apakah udah cukup? Sebentar. Tadi teh apa namanya? Saya lupa. Pokemon, coba Pokemon. Pokeball trading elektronik 150. Oke. Kita bikin 501 tadi kalau nggak salah. Terus metal ingot di sini. And then oh bentar, ini gua isi dulu bensinnya. Generator gua itu kemarin mati teman-teman. Kehabisan bensin. Yap. Masuk dan tinggal kristal ya. Kita kristal, untungnya kita rumah deket kristal di sini teman-teman. Jadi nggak perlu jauh-jauh. Kita nyari kristal, hop, tinggal sini. Kristal ada, metal ada. Terus salah gue pakai pickaxe. Terus minyak ada juga di sini, oil. And here we go, kita bikin dulu apa sih namanya, trading. Nah ini nih. Trad lah, gue pakai e. Oke, kita bakal coba ya teman-teman. Yuk kita bakal coba backspace dikit. Kita bakal coba nih. Taruh di sini aja ya. Sebelah sini kali ya, sebelah tangga. Sip, sebentar. Wow, apa nih? Gede banget. Unpower. Oh, berarti bentar, makan dulu. Biasanya kalau unpowered itu gue matiin genset dulu, terus nyalahin baru dia nyala nih. Coba kita coba ya. Nah bener kan nyala. Wow, ini ada register to trade, trade registration, cancel trade registration sama trade. Kita coba, kayaknya sih gue belum ngubungin yang lain, cuman kita bakal coba. Bentar, mana ya teh lili nih, si kembar. Kita coba si kembar, si Glenn. Kita coba di sini, register for red ini. Nanti kita coba apa, hubungin teman-teman yang lain buat ngetes trading mungkin ya, mungkin ya. Kayaknya nih harus ada yang masukin gini juga di server ini dan baru kita bisa trade kayaknya sih gitu. Tapi kita register dulu di sini, siapa tahu ada yang iseng-iseng ngetrade gitu. Oke, kita masukin sisa bahannya and then gue bakal bacain juga ada beberapa upload lagi teman-teman. Ada upload lagi, ada beberapa update, nah maksudnya upload lagi yaitu ada beberapa Pokemon baru.
Oke, kayaknya sambil jalan-jalan aja kita bakal lihat-lihat. Pedang goib kita bawa, Vanessa bawa seperti biasa, rambut keren, ayam, nyamuk bawa. Kita bakal naik Vanessa lagi. Ah, gue kangen banget sama Vanessa, Pak. Cep, Vanessa, numpangnya. Efeknya itu loh, gue demen yang baru. Hey, sambil jalan-jalan gue bakal umumin teman-teman ada beberapa Pokemon baru, yaitu yang di beberapa judul yang lalu itu teman-teman ada beberapa teman-teman kita yang request banget, tapi gue belum pastiin ini langsung spawn di map. Itu ada Pokemon Dialga teman-teman, Dialga and then Litchwick yang Pokemon setan itu, Mew kecil, meow. Terus dan ini juga yang di request banyak di request teman-teman, yaitu Rayquaza. Rayquaza sekarang hadir di Art Survival Pokemon All Star teman-teman. Yo, in satu lagi ada Pidgeot, Snuckle, and then nah ada beberapa perubahan kayak Pokemon Healing Console di apa di ada beberapa di perbaikan, maksudnya ada beberapa perbaikan dan apa ya, banyak lagi, masih banyak nih yang fix bug gitu, kayak misalkan Pokeball error teks, ya entah error teks di mana, gue belum pernah nemuin, tapi itu semua di fix teman-teman, semua di fix. Dan kayaknya kita bakal jalan-jalan aja ya hari ini. Mudah-mudahan kita ngelihat beberapa Pokemon baru ya yang asik-asik gitu loh. Oke, kita jalan-jalan, Pak. Ini di daerah Swamp kayaknya, di daerah-daerah sini masih agak sama ya. Cuman kalau menurut gua sih, menurut ya beberapa teman-teman juga, kalau misalkan mau nyari Pokemon baru itu di daerah Redwood. Coba ya, kita langsung coba ke Redwood aja deh teman-teman nih. Katanya sih pasti ibaratin populasi pertama yang ada di apa? Maksudnya populasi kalau misalkan fix mereka itu udah hadir di map, itu kita coba cari di Redwood dulu. Kita coba aja ya teman, kayak Reshiram sama Zekrom kan pertama hadir dia kan di Redwood, dan mungkin sih emang habitatnya di Redwood juga. Yap. Gue demen banget itu efek listriknya, dan habitat Redwood itu masih didominasi sama si Zekrom juga ya teman-teman ya. Bentar Pak, itu ada ini. Oh, masih meowt. Tadi tuh ada si siapa dah? Wah, bodo amat dah ini jambul, biarin lah. Biar agak bagus. Kemana dia? Oh, enggak ada, Pak. Ya udah kita lewat atas lagi ah, biar rada aman, biar enggak dikeroyok sama Jekrom. Ngeri banget kalau udah dikeroyok, dia ramean banget. Entah berantah dia tidak diundang ya kan, tiba-tiba ngeroyok. Yuk kita lanjut jalan-jalan lagi. Gue sih demennya di itu ada Riolu. Gue demennya di Redwood ini si suara burung-burungnya itu loh teman-teman, cit-cit-cit-cit gitu. Tapi sayangnya di map sini itu, di map ARK Pokemon itu, di map ARK maksudnya, di map ARK itu masih banyak bug yang kayak kalau hujan itu tiba-tiba warna ungu-ungu gak jelas. Terus oh ini teman-teman, kalian juga nge-request ini kan, si siapa itu namanya, mana lu, siap-siap bentar. Oh ini nih, itu teman-teman. Siapa sih, lupa gua. Ini gue juga ya malah perang si Vanessa. Geodude ya, maksudnya Geodude.
Ah, Vanessa. Oke, gak apa-apa lah, kita sambil latih dia. Ini kayaknya sih kita butuh bantuan teman-teman, karena dia keras juga gila. Ajar ayam. Wah, keras pak kalau lawan dua gini. Gua disodok. Aman, tolong. Jangan dek, jangan lawan dek. Aduh, susah lagi. Tentu pokeball sini. Bu. Udah deh, kita kabur aja bu. Duh, gua males banget lawan si Reshiram sama Jekrom karena tebel banget pak. Dan kita tadi berhasil nangkep Geodude, itu entah cewek atau cowok dan entah level berapa juga. Karena kalau misalkan Geodude itu menurut gue tuh hoki-hokian pak, karena dia juga kalau kita nyari di level tinggi itu agak susah juga pak, karena dia kabur-kaburan kayak Zapdos gitu. Masih sama sih di daerah sini Pokemon-Pokemonnya masih sama. And then gak ada lagi ya kayaknya di daerah sini, atau mungkin belum pada muncul ya kayak Pokemon-Pokemon barunya, gak tahu juga. Karena ini server udah di wipe atau belum juga gue gak tahu ini. Karena kemarin baru update, jadi gue langsung main aja ini buat ngebayar utang upload kemarin temen-temen. Sorry kalian udah nunggu lama banget. And itu siapa? Kakuna. Oke, kayaknya kita... ini Pokemon siapa pak? Kok ada Pokemon gua Kakuna pak? Wait a minute, kapan gua nangkepnya Kakuna? Kok ada Kakuna? Aduh, kasihan dia nyasar di sini. Jangan, kita bawa dah. Kok ada Kakuna gua di situ ya? Kapan gua nangkepnya pak ya? Gak tau, Kakunanya kita selamatin aja daripada dia menyendiri dan kelaparan di Redwood tanpa kasih. Mending kita angkut aja dia. Dan kurang lebih hampir sama sih, Voltorb juga udah mulai lumayan lebih banyak. Kayaknya kita bakal ke daerah ini aja ya teman-teman ya, daerah Pulau C di depan sana. Kurang lebih sih di Redwood itu hampir sama. Mudah-mudahan emang mereka habitatnya nggak di Redwood ya teman-teman. Karena Raikou aja itu beneran kalau misalkan di map, kan kayak Articuno juga di map itu sebenarnya belum ada teman-teman. Walaupun dia update-nya udah keluar gitu, udah keluar di Pokemon All Star, tapi di mapnya itu belum ada. Dia belum pernah spawn sekalipun di map The Center yang gue lagi mainin sekarang ini. Dan mungkin kita skip aja langsung ke Pulau C sana karena ini perjalanan laut teman-teman. And here we go, kita sampai. Dan itu di depan rumah siapa ya? Sebentar gue cek dulu, ini siapa ya? Pulau C ada rumah. Kita bakal tes. Cek nih si Profesor Hoax. Who is this? Temannya Bra kah? Kayaknya sih temannya Bra kayaknya nih. Yuk kita jalan-jalan. Mana sih nih, Bu? Lanjut lagi. ada. Wah, ada pijat, teman-teman. Oh, pijat udah spawn ternyata. Itu level berapa ya? Pijat udah spawn, teman-teman. Oke, sebentar. Gue deketin dulu ini level.
Kok nggak kelihatan pak? Aduh, gue malah ini. Ntar, Nisa, masuk. Level 45, oh no. Biarin dia bertarung aja dulu. Oke, pijit berarti udah spawn temen-temen. Berarti di daerah sini pijit ada. Gue juga belum nangkep Aggron dan banyak banget Pokemon yang belum gue tangkep. Raichu. Kita jalan-jalan lagi. Tuh ada siapa? Si ini pak. Lagi dia selalu dikeroyok, gue nggak tahu kenapa. Zapdos pak. Itu level, ya kabur ya udahlah. Level berapa itu ya tadi? Kita cek ini kayaknya, ini Abra. Dia masuk tanah lagi. Bra, sabar. Nah, ada Jigglypuff, ya kan? Oke, Abra. Kita dapat 2 Pokemon hari ini, teman-teman. Oke, kita bakal cek lagi. Aduh, gua kekampleng lagi. Ternyata baru pijet aja yang kelihatan dari update terbaru Pokemon All Star. Belum ada lagi yang kelihatan yang baru-baru lagi. Kayaknya sih kalau misalkan gini gitu kan, Rayquaza itu belum kelihatan, itu kayaknya nasibnya itu bakalan sama kayak si Articuno yang kita harus nunggu lebih sabar lagi biar si modnya di fix lagi, si spawner apa ya, Zapdos lagi, Articuno dan Rayquaza-nya. Mudah-mudahan di next time kita bisa ngelihatnya gitu loh teman-teman. Apalah gue ngejawabin, ngomongin apa lagi. Ya pokoknya begitulah teman-teman. Intinya belum kelihatan lah di map dan belum mungkin, kemungkinan masih 0% untuk ditangkap si Rayquaza dan Dialga. Ini ada yang kereta-keretaan pak. Entah aneh ini. Ya udah kita bakal latihan aja di sini. Mudah-mudahan ayam petik itu berubah teman-teman. Gue berharap sekali dia berubah. Dan satu lagi, ini Zoroark kita. Sini Zoroark, hajar. Ayo hajar, bantuin Bubu. Jangan sih. Kita bakal coba juga pedang goib buat ngebantu. Ini pedang goib, hajar. Dikeroyok 3 lo Garchomp-nya. Sebelah sini. Zoroark. Aduh sakit juga lu sih ini. Zoroark. Lu kenapa diem? Ini lawan. Pedang goib kita kalah sama. Aduh Garchomp-nya sakit nih. Itu hajar. Lo dia kenapa? Bentar. Return dulu. Kayaknya ada agak sedikit error. Gua bakal coba sekalian si Abra ini, gua bakal lihat juga ini level berapa kita dapat. Oke. Wah, kecil, Pak. Abra aja. Oke, nggak apa-apa. Kita suruh hajar dia. Oh kayaknya Abra kita bakal kalah. Oh Garchomp-nya yang ini kuat pak. No. Sebentar. Gue bakal minta bantuan lagi. Coba langsung ke. Ini siapa nih? Kakuna. Oh ini Kadekuna. Gue bakal minta bantuan si nyamuk aja. Zapdos. Ajar tuh Garchomp. Zapdos. Nice. Zapdos kita tembak. Sodok terus, Pak. Sodok, Pak. Sodok.
Duh, ini garcomnya kuat banget, Pak. Darahnya berapa lagi tuh dia? Padahal attack si Zapdos kita lumayan 200. Dan oke, akhirnya Zapdos thank you banget. Zapdos cuman ngurang sedikit. Keren. Kayaknya sih ini setelah gue keliling-keliling gak ada lagi ya, Pak ya. Belum, kita belum ngelihat penampakan si Reiko aja dan yang lain-lain. Oke, gue bakal pulang dulu deh. Kalau gitu. Bentar, itu pertarungan siapa, Pak? Crusternya gede nih, Pak, levelnya. Crusternya level gede, tapi gue harus hajar pakai siapa ya? Kayak si nyamuk deh, nyamuk mana nyamuk? Nyamuk sini. Gue sayang juga sama ini. Oke, nyamuk, hajar-hajar nyamuk. Mudah-mudahan hari ini kita dapat crystal yang ini, Pak. Ini levelnya lumayan level gede. Dan aduh, gue dihajar nyamuk. Ini gue lempar sini. Sip, Tyrantrum udah kalah sama si ini kita. Ini crystalnya, Pak. Dikit lagi. Sabar, aduh. Yah, si Tyrantrum yang kena. Sip, crystal op. Pasif. Oke, dan kita dapat crystal dan Tyrantrum. Ya elah, pakai Tyrantrum lagi, kita kan udah punya si Abah. Udah enggak apa-apa lah. Akhirnya gue cukup lumayan penasaran juga, Pak, sama si Crystal. Mana si Crystal nih? Tuh ada siapa? Ivy. Makan dulu. Oh, dia Mel kayaknya nih bisa jadi. Kita bakal coba dulu cure lagi. Gue kayaknya bakal coba dulu si Crystal, Pak. Coba apakah dia bisa jadi salah satu Pokemon di fan juga. Gue kira. Oh, lupa tadi. Gak tau si itu. Charizard. Attack-nya lumayan 300. Gede juga, Pak, si Crystal ini. Dan dia bisa kita naikin. Oke, kita coba tes. C-nya biasa. Ini X, nggak ada. Tuh 300, dia gede juga, Pak. Kayaknya nih lumayan bahaya juga kalau misalkan ini kita jadiin petarung, Pak. Lumayan bahaya karena base attack-nya juga udah gede. Dan kayaknya gue bakal balik dulu. Kita udah muterin satu pulau ini. Jambul ngeganggu banget. Oke. Gue bakal heal dulu. Aduh, malah jatuh ke bawah. Backspace dikit biar gak banyak tulisan. Langsung transfer all. Heal. Sisanya ini Geodude. Sip, kita heal. Oke, Pak, kayaknya segini aja dulu buat hari ini ya. Kita udah dapet beberapa Pokemon. Gue bakal absen di luar. Kita udah dapet beberapa Pokemon, yaitu yang pertama adalah Crystal. Ada Crystal. And satu lagi itu Tyrantrum. Yang gak sengaja kita ketangkep juga, lumayan lah. Buat nambah-nambah koleksi dan temen si Abah. Abra level kecil juga. Terus siapa lagi ya? Tadi Geodude. Ada 4 pari nih. Buset. Ada 4 Pokemon dan ini Geodude-nya ini. Wah, Geodude-nya gede loh, Pak, levelnya.
Wow, bagus, Pak. Geodude-nya itu female, terus Abramel, Tyrant Trump female, temen si Abah, lumayan. And Castle-nya male. Langsung aja yang mau nyumbangin nama langsung aja komen di bawah ya, teman-teman. Dan kayaknya buat hari ini segini aja dulu ya, teman-teman. Thank you banget udah ngikutin dari awal dan mohon maaf gua uploadnya telat. Telat banget sih. Tapi ya it's okay. Kita masih berpetualangan di negara lagi di dunia Pokemon ini ya, teman-teman. And then ditunggu ya komen-komennya. Buat yang baru, buat teman-teman yang baru, jangan lupa di-subscribe kalau kalian suka dengan channel gua yang ini dan nyalakan tombol loncengnya. And see you on next video. Ciao ciao.